Di paling itu terus di dalam mau hadirin, ayo kembali itu. Sesek, terus juga sempat lambungnya naik, sempat pakai oksigen segala macam untuk di rumah, kontrol biasa, check up, ketika check up jantung aman, paru-paru aman, ginjal aman, semuanya aman segala macam, cuman ya mungkin itu balik lagi karena Allah, kan kita nggak pernah tahu ya. Jadi yang bukan sakit jantung ya? Bukan, bukan sama sekali bukan sakit jantung. Dan Iki dengar cerita putri yang lihat langsung pun mama sehat, jam 3 sore jam 3 subuh tuh mama masih kelar makan, terus bercanda-bercanda, ketawa-ketawa, terus abis itu sholat subuh, setelah sholat subuh baru mama katanya kejang-kejang dan prosesnya pun gak ngeribetin orang, dalam artian kita gak tahu sama sekali, tiba-tiba mama sudah pingsan di kasur dan dipikir tidur dan ternyata kejang-kejang, terus pas dibawa ke rumah sakit ternyata di perjalanan sudah gak ada. Jadi bukan jantung, jadi karena kejang-kejang aja gitu ya? Gak bilang, tapi takut aku tidak apa gimana. Belum terjadi kan?